buah durian. Ya. Tentu sedap dibuat bubur. Ya. Cukuplah 2,5 tahun untuk warisan. Ya. Bagi lama ekonomi Sabah pasti hancur. Ya. Cukup. Cukup. Jangan lagi. Cukuplah. Lagi lama lagi hancur. Awam Muslim tadi turun 1.5, turun 0.5, the lowest, paling terendah di negara Indonesia. Malu kita. Betul. Kamu tahu Sabah ini known to be atau the richest state. Sekarang ini sudah mundur. Jadi apa yang mereka cakap semua bohong. Jadi inilah saya ingin terangkan dan jelaskan sebagai mantan. Betul, saya tahu. Saya boleh tambah sikit lagi? Boleh! Tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan. Apa sebabnya ataupun mengapa kita harus bekerja dengan kerjaan pusat? Sebagai mantan Ketua Menteri Sabah, hampir 15 tahun saya tahu. Saya faham. Saya mengerti. Karena Sabah ini negeri besar. Peruntukan yang ada pada negeri Sabah terhad. Kita perlukan bangunan sekolah, bangunan hospital, bangunan jalan raya. Kita mau bakalan air, kita mau bakalan listrik. Ini beribu juta. Bayangkan kalau kita tidak sehaluan dengan kerja pusat. Iya, dia boleh kasih kita tapi sedikit, sedikit. Tengok kawan kita, jiran kita, negeri Sarawak. Musim hantam, dia hantam. Tapi dia kawan. Dia tidak gaduh. Dia sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia bila minta dana, mau minta projek, dapat. Macam apa yang kami lakukan dulu. Kami minta dulu, ini projek, apa ini? Ben Bonio. Berpuluh-puluh bilion. Saya berunding dengan Ketua Menteri Sarawak. Kita minta. Kami pun terkejut. Ini bukan 1 bilion, 2 bilion, berpuluh bilion. Perdana Menteri ketika itu luluskan. Kita dapat pneumonia. Sekarang pneumonia sedangkan sudah. Morosot, slow sudah. Kalau time saya itu lancar. Maju saja. Ini macam-macam ada hikap. Blok sana, blok sini. Berhenti sana, berhenti sini. Kawangan pun sedang datang. Datang pun terhad. Ini satu. Banyak lagi. Mah, musim saya minta. Sekolah-sekolah. Di seluruh negeri Sabah. Yang di, khususnya di luar bandar. Teruk sangat. Saya minta. Kerajaan Persekutuan, tolong beri saya peruntukan untuk memperbaiki sekolah-sekolah ini. 1 bilion, dia kasih 1.000 juta diberikan oleh kerajaan pusat. Sekarang mana? Tidak ada. Why? Kenapa? Karena tidak sehaluan dengan kerajaan pusat. Kita bukan takut, bukan cium tangan. Yang penting, apa yang penting untuk Sabah, kita minta. We ask, what's wrong? We ask for the people of Sabah. We ask for Sabah. Tetapi ini, mau gaduh. Apa musuh semua kerja pusat? Kamu musuh semua kerja pusat? Apa rupanya musuh semua kerja pusat? Dalam petungan, jangan tidak rawat. Tunjuk lalat tanpa yang tak sesuai, masa yang tak sesuai, jangan. Sekarang kita berterima kasih dengan Perdana Menteri kita yang ada sekarang nih, tak lain tak bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri yang amat prihatin. Apabila dia menjadi Perdana Menteri, dia perkenalkan package rangsangan ekonomi yang dinamakan prihatin. Ya. 290 bilion ringgit. Ya. Untuk tolong rakyat. Kamu pun terasa. Banyak yang ditolong. Dari segi kebijakan rakyat. Dari segi perniagaan sederhana.
peniaga kecil dan sederhana, macam-macam dia, dia berikan. Kalau dia lagi kita susah, lagi kita teruk. Ini parti warisan. Cakap mau kasih 300 ribu seorang. Cakap seluruh tempat. Ada yang tak seliman ada, kami tidak dapat. Ada yang mungkin dapat berapa orang? Banyak tidak dapat. 300 ringgit pun tidak sampai. Apa punya kerajaan? Kerajaan tidur. Yang dia tahu rakyat susah di bawah. Jangan. Maka itulah tuan-tuan puan, saya terpanggil. Mau berjumpa dengan rakyat supaya memberitahu jangan tertipu. Jangan tersalah pilih. Percayalah, ini saya, kalau dulu saya cakap, oh bismillah pilih-pilih, mungkin saya mau jadi ketua menteri. Itu harus bilang pilih-pilih. Ini saya ketua rahim, kami sudah besar. Cuma saya akan mau pesan, dengan pengalaman yang ada kepada kami, jangan salah pilih calon. Jangan salah pilih parti. Kalau salah pilih, kita yang merana. Negeri yang mundur. Apa dia bilang sekarang nih? Dengar cakap saja. Memanglah. Bercakap ini, memang siapa pun bercakap. Tiap-tiap hari kau bercakap saja. Tidak ada yang pemimpin, tiap-tiap hari bercakap bohong. Pendusta. Buat macam-macam fitnah. Saya bilang, kalau betul, pergilah mahkamah, pergilah SPRD, pergilah. Ceklah. Tapi cuma hanya untuk mengaitkan saya, memalukan saya. Yang tidak apa, Tuhan ada. Dia buat fitnah, dia buat pembohongan. Orang Kristen yang dah, there is God. You must remember. Saya percaya rakyat faham. Dan itulah satu secara fitnah. Kita turunkan kerjaan warisan. Apa ini kerajaan warisan ini? Kita naikkan kerajaan Perikatan Nasional, Warisan Nasional dan PBS. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Itu saya cakap lagi panjang, lagi kamu mengantuk nanti, tidak. Yang sudah lapar. Tapi yang penting saya ucap banyak terima kasih. Karena walaupun sampai tengah hari ini kamu sanggup dengan ucapan saya dengan rekan-rekan, dan saya percaya kamu boleh sampaikan kepada kawan-kawan, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tersalah, jangan tersilap. Kadang-kadang kita ambil ringan, jangan. Ini masa depan kita, ini masa depan anak-anak cucu kita. Tersalah pilih, tersalah langkah, negeri kita bahaya. Tadi kita dengar ada yang berkabar Panganas. Inilah. Dulu ini terbelaku. Tidak ada ini. Tuan-tuan dan perempuan, sebagai contoh, PRK Kimanis, Pilihan Rakyat Kecil Kimanis. Kenapa warisan kalah? Orang Kimanis tahu apa itu PSS. Mau kasih tambah orang. Lagi banyak itu, lagi susah kita. Inilah yang saya cakap selalu. Orang Kimanis bijak. Dia tahu. Waima, kau kasihlah duit berapa, kasihlah berapa. Ambil. Undi, dia tungsi. Undi, barisan. Ambil duit warisan. Dia bilang, undi. Hati barisan. Sekarang undi. Apa lagi sih? PBS. Ambil duit orang. Undi PBS. Ambil duit orang. Undi BN. Gimana? Ambil undi perkata. Tidak salah. Masa uang itu uang kerjaan juga. Betul atau tidak? Betul. Sekian. Terima kasih. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih di atas ucapan yang disampaikan oleh Tan Sri Datuk Seri Panglima Musa Hadi Aman, mantan Ketua Menteri Sabah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Tan Sri. Kita lihat hari ini pembangunan
Kita lihat hari ini pusat pentadbiran negeri Sabah yang tersergap indah itu adalah di atas usaha dan juga perancangan daripada kita punya Ketua Menteri dahulu, Tan Sri Muzaman, yang kita nikmati selama ini semuanya lah daripada Tan Sri Muzaman semuanya. Jadi kita amat bersyukur karena kita mempunyai seorang pemimpin yang menerjui negeri Sabah yang cukup prihatin dengan rakyat di negeri Sabah ini. Jadi untuk seterusnya, pada tuan-tuan dan puan, saya mengajak bersama-sama dengan saya punya saudara Steve Dato' Johnny Mositun selaku Ketua Pemuda PBS di Indo-Kujuli Baha untuk bersama-sama akan menyanyikan lagu PBS Boeing KA untuk kawasan di Indo-Kujuli Baha. Jadi mari kita sama-sama. Masih semangat, masih cukup bahagia. Bagi yang tahu lagu ini, kamu kasih lawan bersatu, oke? Sudah sayang, jangan ditinggal-tinggal. Ini pagi kita sejak dari dulu lagi. Kita teguh, susah digoyang-goyang. Bersama berjuang, demi masa hadapan. Pati bersatu Sabah, walau dilanda badai. Saya bilang ini Expo IKA. Dia bilang ini Expo IKA. Kamu bilang ini Expo IKA. Semua bilang ini Expo IKA. Masih kuat lagi. Pati ini memang satu Malaysia. Wah, berbagai kaum kita kita juga pergi. Pati teguh rakyat dinahulukan. Pemimpin turun padang demi rakyat jelata. Pati bersatu Sabah walau dilanda badai. Tetap berikaan. Lagi saya bilang ini Expo IKA. Dia bilang ini Expo IKA. Kamu bilang ini Expo IKA. Semua bilang ini Expo IKA.